Okay, guys, kali ini Hidden World Quest lagi ya. Okay, jadi pertama kalian teleport ke sini di Evernight Temple ya, kalian teleport sini, nanti turun aja ke sini. Okay, jadi kita mengembalikan sili yang tersesat ya. Okay, jadi ada dua sili itu kalian lihat ya. Di sini dan di situ. Kita balikin. Ya. Ini kalau misalnya kalian ada Kazuha, pakai aja Kazuha. Kalau enggak Xiao gitu ya. Nah, jadi kita suruh ngembaliin sili itu ke sana. Soalnya untuk membuka pagar itu ya. Ya, kita ke sana ya. Alah. Oke, kita antar dia ke sana dulu. Oke, sip. Nyampe ya. Kita balikin dulu ini. Itu satu, ini dia satunya. Oke. Udah chest ternyata. Oke, kita ambil. Oke, ini dia untuk hantunya, kita bicara sama dia ya. Oke, jadi kita disuruh mencari 7 batu nisan ya, dan juga kita disuruh memberikan sang opal. Oke, jadi ini dia untuk sang opal. Jadi kalian seenggaknya punya 7 ya untuk memberikan ke batu nisan. Oke. Ini udah ada tempat-tempatnya. Pertama ke sini aja, teleport ke sini ya. Di Evernight Temple yang di atas ini kalian teleport. Oke, ini dia yang pertama. Nisan Kerajaan. Oke, kita kasih satu. Oke, selanjutnya yang kedua masih di Evernight Temple ya. Teleport ke sini lalu turun ke sini. Oke, ini dia yang kedua, Nisan Kerajaan. Sama ya. Oke, kita kasih lagi. Oke, yang ketiga di Serpent Heart ya. Kalian pertama ke sini dulu lalu jalan ke sini ya. Ada Precious Chest. Anjir. Habis order. Oke ya, kita dapat Precious Chest di sini. Oke, ini dia Nisan yang ketiga ya. Kita serahkan. Oke, lalu Nisan yang keempat masih di Serpent Heart. Kalian jalan aja, teleport yang ke sini, yang kotak ini, lalu ke bawah sini ya. Waduh, ada abis order lah ya gini. Oke, kita lawan dulu. Oke, berhasil. Ini dia Precious yang kedua ya. Mantap, udah dua aja Precious Chest. Oke, ini dia Nisan yang keempat ya. Kita berikan lagi sang opelnya. Oke, yang kelima di Naro ya. Kalian teleport ke sini lalu turun ke sini ya. Oke, ini dia Nisannya yang kelima ya. Kita kasih lagi sang opelnya. Oke, lalu Nisan yang keempat masih di Denaro ya. Kalian teleport ke sini lalu ada di tengah-tengah sini dia. Oke, ini dia Nisannya. Oke, kita kasih lagi. Oke, lalu Nisan yang terakhir ya ada di sini di Danichi Mikoshi. Kalian teleport aja ke sini lalu bisa turun ke sini nanti. Oke, ini dia Nisan yang ketujuh ya, yang terakhir. Kita kasih lagi sang opelnya. Oke, kita kembali lagi ke Kalisman yang tadi ya, yang ada roh tadi sini. Oke, ini dia Kalisman. Apa itu? Pergi ke Soul Great Lotus. Oh, ini. Gila. Keren banget. Kita jalan ya. Kalau jatuh betulan bisa naik gitu ya. Oke. Gila, apa itu boy? Oke, kita datengin. Ini siapa nih? Clayman lagi ya. Oke, jadi ini nih Soul Great Lotus ya. Tempat obsesi terakhirku berada tadi ya.
Oke, jadi kita disuruh mencari kekang emas, baru kita bisa ke Claymen lagi ya. Oke, jadi untuk mendapatkan kekang ilahi ini cukup panjang juga. Jadi pertama kalian ke Denaro ini. Jadi kalian lihat ada lingkaran itu. Kalian teleport ke sini, lalu ke sini ya. Nah, ini dia untuk tempatnya. Oke, jangan lupa kalian siapkan untuk sigilnya ya. Ini ada tiga tempat seperti ini. Jadi kemungkinan setiap sigil harus siap tiga gitu. Oke, kita langsung taruh aja, buka ini ya. Oke, jadi ada quest lagi di sini. Kita bicara sama Aberaku. Oke, kalau misalnya udah siap, kita bicara lagi sama dia. Oke, kita sudah siap. Oke, kita ngelawan. Oke, berhasil ya. Dapat precious chest loh. Gile. Banyak bener di event ini ya, di quest ini. Untuk apa? Ininya apa? Untuk chestnya. Oke, kita bicara lagi. Oke, kita mendapatkan Denaro yang pertama ya. Atau ada kayak batu biru itu. Oke, jadi selanjutnya kalian teleport ke Serpent Heart ini ya. Lalu nanti ke bawah sini. Nah, itu ada lagi tuh yang seperti tadi. Kita bakal ngelawan ujian lagi, diuji lagi untuk mendapatkan batu kayak tadi ya. Oke, kita buka aja. Oke, ada Aberaku lagi, quest lagi. Oke, kita bakal diuji lagi, kita bicara lagi sama ini Aberaku. Kita udah siap. Oke, berhasil. Dapat precious lagi, udah 4 kita dapat precious ya. Mantap, mantap. Jadi kita bicara lagi dengan Aberaku. Oke, kita mendapatkan batu yang kedua ya. Itu yang kedua. Nah, ini dia batu yang kedua, The Serpent Heart. Oke, jadi untuk tempat yang ketiga, kalian ke Evernight Temple. Kalian teleport ke sini ya. Lalu maju ke sini. Nah, ini tempat yang sama kayak tadi ya. Sini. Oke, kita buka aja. Oke, ada quest lagi si Aberaku ya. Oke, kita bakal diuji lagi. Kita bicara lagi dengan Aberaku. Kita sudah siap. Oke, kita berhasil dapat lagi precious chest. Udah berapa nih? Kelima apa? Oke, kita dapat item yang ketiga ya. Oke, jadi item itu yang ini, batunya Denaro dan juga pemberian temple dan Serpent Heart ya. Jadi tiga ini. Oke, jadi setelah kalian mendapatkan batu tiga itu ya, kalian kembali lagi ke balik ke Danichi Mikoshi nih. Kalian teleport ke sini, lalu turun aja ke sini. Nah, ke situ ya, nanti ke situ. Kita lawan dulu ini. Oke, jangan lupa kalian hidupkan dulu untuk apinya nih ya, obornya. Oke, kebuka jalannya. Nah, ini dia ada si Aberaku. Oke, jadi kita disuruh meletakkan batu tadi ya. Kita letakkan. Oke, kita letakkan. Itu satu. Lalu ini yang kedua, biru. Lalu ini yang ketiga. Oke. Nah, muncul dia di atas ini ya. Mercusuar itu. Semuanya sudah diserahkan. Oke, jadi setelah kalian meletakkan batu ini, kita masuk ke portal ini. Oke, kita ikutin aja ya. Oke, ini dia. Terang dan gelap. Apa tuh tadi? Oke, ini si Aberaku. Kita bicara sama dia. Oke, kita mendapatkan kekang ilahinya ya. Oke, jadi si Aberaku ini ternyata yang membuat mercusuar ini ya. Antes dia menyuruh kita macam-macam tadi lah. Jadi dia yang buat ternyata. Oke, kita sudah mendapatkan kekang ilahi. Kita balik lagi ke quest ini ya. Tarian Sirtos dari Penten. Oke. Oke, kita kesini lagi. Oke, ini dia Claymen. Kita serahkan kekang ilahi ya. Oke, kita letakkan di tengah sini. Oke.
Ini dia cutscene-nya, boy. Oh, apa itu? Arwah kah? Oke, bicara lagi dengan Clayman. Oke, selesai kah? Oke, selesai. Jadi kita mendapatkan 30 Primo Gem. Mantep lah ya. Gila, panjang juga untuk quest kayak gini doang loh. Edan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terbantu dengan ada video ini ya. Oh, kita sama-sama nyari untuk puzzle segala macam ya. Oke, sampai jumpa lagi video-video saya selanjutnya. Bye-bye.